Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengobati ayam yang temboloknya tidak mau turun. Ini dia ayam jantan saya. Temboloknya tidak mau turun, artinya ini temboloknya keras. Dia seharian tidak mau makan, diem saja karena temboloknya tidak mau turun. Dalam kata lain, tidak ada nutrisi ataupun energi di tubuh ayam ini karena temboloknya keras di sini. Penyebab tembolok keras biasanya yaitu salah makan atau makan makanan yang keras seperti biji jagung, tapi yang biji jagung, terus biji padi, beras merah, pokoknya yang keras-keras, tapi dia makan terlalu banyak, jadi pencernaannya tidak bisa menggiling atau memproses makanan itu menjadi kotoran. Jadi temboloknya banyak tapi dia lapar. Bisa dilihat dia ini lesu, lesu sekali karena temboloknya keras. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama kita siapkan dulu Vegeta herbal, terus botol untuk nanti kita menyeduhnya, dan juga sedotan. Kita lubangi seperti ini untuk nyepet. Bagaimana video caranya? Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita siapkan dulu air 1/4 botol. Ini botol kecil, 1/4 botol. Kemudian kita larutkan 1 saset Vegeta Herbal. Lalu kita tutup dan kita aduk sampai rata. Jangan lupa ujung botol dikasih sedotan, fungsinya untuk mempermudah meminumkannya. Diwajibkan harus habis ya, kalau tidak habis dibuang saja, karena kalau nggak cepat diminum nanti dia mengental. Langsung saja kita praktekkan. Ini ayamnya lesu. Saya bikin video ini sore karena baru pulang kerja, dan dia tadi pagi indikasi sudah tembolok enggak turun, tapi saya pastikan lagi sehari kalau memang masih temboloknya berarti memang tembolok enggak mau turun. Jadi ini sudah sehari dan kondisinya makin lemas dan ini tembolok masih keras. Langsung saja kita sepet pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit biar tidak masuk ke saluran pernapasan ayam. Sambil dipijat-pijat temboloknya biar lunak. Sambil dipijat-pijat ini. Usahakan tembolok penuh dengan air.
masih keras. Pokoknya ini nanti sampai habis, sampai temboloknya penuh dengan air. Jadi biar nggak lama, saya skip dulu. Ya teman-teman, ini sudah selesai, bisa dilihat tembolok sudah penuh dengan air, sudah tidak keras, sudah lembek. Berarti pengobatan selesai. Kita diamkan dulu di kandang. Kita tunggu besok pagi. Kalau besok pagi dia sudah makan dan temboloknya kosong, berarti dia sudah sembuh atau tembolok sudah berjalan normal. Kalau seandainya besok tembolok masih belum turun, langsung kita ulangi lagi cara yang tadi. Kita minumkan Vegeta Herbal. Jadi Vegeta Herbal enggak cuma bisa untuk manusia, tapi juga bisa untuk hewan seperti ayam ini. Ini tembolok sudah lunak, sudah penuh dengan air. Waktunya kita istirahatkan di kandang. Enggak usah dikasih makan, cuma dikasih minum aja di kandangnya. Kita tunggu besok pagi, kalau temboloknya ini kosong, berarti tembolok sudah berjalan normal dan dia sudah sembuh. Sekian dulu video dari saya. Yang suka silahkan like, share, komen, dan juga subscribe tentunya. Karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi ilmu seputar dunia peternakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.